Biasa nih men, setiap tanggal 22 sosmed nih isinya kalau enggak I love you mom, I love you bunda, I love you umi, I love you ibu, sama semuanya. Ada buat tahun nih Ariel ya, kebanyakan tuh pencitraan doang. Dan susun dulu. Beneran. Oh iya, kalian ini pernah mikir gak nih, kalau lo pada nih, pas setiap makan malam ya, makan enak terus, pernah mikir gak kalau kalian itu harus traktir nyokap kalian? Gue sih pernah. Tapi ya orang samping gue nih si pernah gak lu kan? Main hujan salah ya. Pacar gue aja belum pernah jadi istri, baru pacar gue traktir tiap jalan, apalagi nyokap. Tapi bentar dulu deh, lu bukan gak punya cewek? Iya tuh, bukan lu gak punya. Itu poin lebih kerennya, pacar gue wujudnya belum ada, udah gue traktir, ya kan? Itu malu aja yang pelit. Lagi gini ya, gue nih beneran pernah traktir nyokap gue. Jarang sih, tapi pernah, sekali dua kali adalah. Cuma ya gue kapok traktir nyokapnya. Kenapa? Masalahnya, tiap habis makan, nyokap gue itu ngidam tas, men. Tekor gue! Oh iya men, sorry ya. Gue kayaknya harus balik. Loh, ngasih kado buat nyokap. Iya, gue juga ikutan dong pulang. Kenapa? Ya, ketemu nyokap gue lagi di Blok M soalnya, deket kan tuh. Ini sekalian. Gue poin bunga men buat nyokap gue. Ya oke sih, tapi lu beneran balik nih. Ini nyokap men. Iya, tetep. Yuk pulang, lagi kan? Lagi ya. Lanjut ya. Jati boy, jangan ketukar nyokap. Lu enggak apa? Enggak dulu. Eh bang! Ayan! Beneran nggak pulang, Far? Enggak gue. Ke kontrakan dulu. Kenapa? Biasa, di rumah masalah terus sama nyokap. Masalah terus. Nggak akan lagi gue ngomong sama nyokap gue. Enggak, Far. Gue yang nggak akan ngomong lagi sama nyokap gue. Nyokap gue udah meninggal. Nyokap lo masih ada di rumah. Masih ada hamparan surga di rumah lo. Sedangkan gue... Hamparan surga gue di TPU sekarang. Di bawah gundukan tanah. Di bawah batu nisan. Pulang, Far. Biar lo bisa berbakti sama pemilik surga lo. Assalamualaikum. Selamat Hari Ibu. Rian kangen. Ma, Rian di sini baik-baik aja. Masih berusaha bikin Mama bangga, insyaallah. Makasih, Ma, untuk masa kecil paling indah. Makasih udah melahirkan, merawat, mendidik. Makasih udah jadi hamparan surganya Rian. Semoga Allah melipat gandakan amalan baik Mama. Rian pengen bisa bilang ini langsung ke Mama. I love you, Ma. Terima kasih untuk cinta Mama yang tak tertandingi.